Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bersama Cenut ya. Hari ini Cenut di dapur mau masak kesukaan keluarga, yaitu masak sederhana. Cenut hari ini cuma masak bandeng goreng sama tempe, dan rencananya ini mau nyayur asem kacang ya. Oke teman-teman, ini mohon maaf karena baru pulang kerja. Terus Cenut mau lanjut ke dapur ya. Iya, ini menunya sederhana. Lengkapnya tidak ketinggalan sambal terasi ya. Ini Cenut memang biasanya kalau pagi masak buat sarapan, nanti siangnya menunya lain dan sore juga lain menunya. Jadi kesehariannya selalu di dapur ya. Tuh, nunggu minyaknya panas teman-teman. Sambil menggoreng, sambil nyayur juga ya. Ini karena airnya sudah mendidih, langsung saja kita masukkan. Langsung saja masukkan bumbu. Ini bumbunya di antaranya ada bawang merah, bawang putih, terus lada bubuk dan juga laos. Jadi cuma sederhana ya teman-teman. Nanti kita tambahkan asam atau tomat. Jadi ini namanya sayur asam ala pati atau ala seadanya. Nah, ini sayurnya sudah matang ya teman-teman, seperti ini. Setelah itu kita taburi saja dengan bawang goreng ya. Matang. Bakso ya, Cenut lupa kemarin ada stok tahu bakso seperti ini, tinggal digubel sama telur saja ya, dikocok dok. Sudah matang ya. Kita siapkan sambal buat pelengkap sayur asemnya. Sambal siap, Pak Joko itu paling suka kalau dikasih tambahan jeruk.
jadi diperas. Oke, sambal ala Mbok Cenut siap. Wah iya, terima kasih istriku tercinta. Ini tadi pulang kerja, ini masih kotor. Saya nggak sabar nih mau makan. Pak Joko baru pulang nguli, Cenut juga baru pulang nguli di pasar. Langsung masak, langsung mateng ya Pak? Ini tadi bandeng cengaleh wong. Terima kasih yang sudah ngeteri bandeng ya. Terima kasih Mbak Susi. Udah kasih bandeng. Nah, vitamin K. Apa itu Pak? Ini cat. Iya, bekas cat. Mohon dimaklumi ya teman-teman, susah. Sudah dicuci tapi susah. Kalau sore baru diresik Pak. Iya, karena ini siang. Selamat makan ya Pak Joko. Segunian terbah. Bismillahirrahmanirrahim. Bandungnya seger ya, enak. Tetangga saya punya tambak bandeng, jadi tadi dikasih. Baru yang ngambil dari tambak. Seger. Lungsu isi nganu asem. Thank you.
masa ini bojoku enak jos mantap pas di udah makanya saya kalau pulang kerja itu pulang makan di rumah. Kalian masaknya enak sekali. Enak teman-teman, mantap pokoknya. Masakan bojoku memang enak. Bojoku semangatku. Oke, assalamualaikum.